sahabat, kali ini saya akan melakukan tapak tilas ke Gunung Batu, tepatnya di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Masih suasana pandemi COVID-19, kita gunakan protokol kesehatan seperti masker yang saya gunakan ini. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, kita simak dulu rincian biaya parkir dan tiket masuknya. Untuk sewa parkir motornya dikenakan biaya sebesar Rp15.000, dan di sini juga terdapat rumah makan khas Sunda yang bernama Rumah Makan Kidenan yang cukup ramai ya. Sebelum kalian masuk ke area Gunung Batu, kalian harus membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang. Nah, di dalam area Gunung Batu ini ada salah satu warung yang kalian bisa sambil ngopi-ngopi dulu atau beristirahat. Oke. Namanya Warung Kang Firman. Iya. Sukses Mang Iman. Iya, iya. Iya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Saya sarankan untuk kalian sebelum naik ke Gunung Batu Jonggol, bawalah air mineral dan makanan ringan untuk menghindari dehidrasi atau kelaparan, karena di atas sudah tidak ada lagi warung yang menjual jajanan. Ada 3 trek jalur pendakian yang menggunakan tali tambang. Dan di sini saya ingatkan kalian harus saling bergantian turun dan naik menggunakan tali. Hati-hati, cukup berbahaya. Masih banyak temannya. Batu Jonggol. Kalau ada keraguan apakah sanggup melanjutkan pendakian dengan medan yang cukup berat untuk didaki. Thank you.
dan pada akhirnya terwujud sudah saya dan teman-teman berada di puncak Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat. Dengan rasa syukur dan bahagia terasa dalam jiwa bahwa bumi dan seisinya sungguh indah kalau kita menjaga dan melestarikannya. Nantikan video yang lainnya di channel Ondi Sanjaya. Terima kasih.